bukan cerita pasal rempit ke, pasal bosya ke, apa ke. Cerita aku ni bermula dengan seorang Chikaru atau nama saintifik dia wanita. Kau kena pandang dia dengan dua-dua belah mata. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati, hati-hati, bibir ke bibir, bicara janji, janji ke janji, jadi menjadi. Saya akan cuba masuk dunia awak. Saya akan cuba selami dunia yang awak cakap. Dan saya nak pada masa yang sama, awak juga selami dunia saya. Inilah boyfriend I. Wah, tak mainlah dengan wayan dengan mak rempit macam lu. Wah, layan mak kereta je bro. Yang ada bumbung. Setakat motor macam ni, hijau lagi nak bawa aku. Aku dah sedia nak jadi Mina Rempit sepanjang masa. Ali, Inan. Esok lu sedapatlah balasan orang tu. Hang ni steam ke apa? Laptop tu ada gambar Chikaru Hang. Nadia! Asal lu tak bagi tu, kawan? Berapa lama kita nak pusing ni, benda? Rani betul ke bapak? Anan Sempit adalah cerita berkaitan seorang berjiwa rempit tetapi hidup dalam sempit. Tapi sorry deh, ini bukan cerita pasal rempit ke, pasal bosya ke, apa ke. Nah, macam mana dia tak sampai sasaran dia untuk mencapai seorang profesional rempit tetapi dia jadi seorang yang sempit. Gua ni ada career deh. Esok pagi gua ada kerja penting gua kena buat. Kalau gua tak ada susah deh. Bro, Han cerita kat kau apa yang penting sangat, bro? Gua kena photostep kertas-kertas. Lu ingat bos-bos kat sana tu reti ke photostep-photostep dokumen yang harga berjuta tu? Ianya sebuah filem bercorak, aksi komedi. Ya. Saya kombinkan dengan cara saya yang tersendirilah. Mat rempit jatuh motor. Malu. Saya dah buat komedi seram. Saya dah buat komedi romantik. Saya dah buat komedi berunsur keagamaan. Saya nak cuba pula untuk genre aksi komedi. Sebenarnya dia adalah sebuah filem aksi komedi yang bergerak di atas plot percintaan seorang mak dispatch dengan bos dia. Oh, jadi Cik Nadia cuma mempergunakan saya lah. Cik Nadia tahu tak Cik Nadia dah mainkan hati dan perasaan saya? Saya ni hanya insan yang lemah, Cik Nadia, yang melukut di tepian gantang. Tapi saya tak kisah. Idea menerbitkan Anan Sempit tujuan ialah untuk menjawab segala salah sangka, salah faham berkaitan dengan orang rempit. Dia akan terjawab di dalam Anan Sempit. Macam mana dia punya cara hidup dia, jiwa besar dia. Dia juga nak jadi seorang yang berjaya. Kita diskan dan kita rasakan bahawa, oh okey, fine. We go for Sam. Dia pun nampak selenga. Bila dia rempit, nampak rempit. Bila dia selenga, nampak selenga. Bila dia sedih, memang menyentuh jiwa. Bila dia membuat romans, terasa romans itu. Memegang watak sebagai Adnan. Karakter Adnan atau lebih panggilan samaran dia Nan. Nan Sempit. Sempit tu pun dah tunjukkan karakter dia sebenarnya. Mungkin pemikiran yang tidak begitu luas, yang agak sempit. Poket yang sempit. Kau ni pisang-pisang pun masih boleh wet and dream. Betul lah. Aku dengar suara dia sendiri yang cakap, dia boyfriend aku. Dia boyfriend aku. Dia boyfriend aku. Macam suara datang daripada syurga. Lagi-lagi bila setiap kali dia pergi ke pejabat ambil surat untuk dihantar, dia berjumpa dengan seorang perempuan iaitu Nadia. Dia sangat suka dengan bos dia tu. Bos dia. Asal Nadia tu? Bad mood semacam je. Hah? Hey,
kau panggil bos kita Nadia? Kejap. 2 tahun kau kerja kat sini, sepatah haram pun dia tak pernah cakap dengan kau, eh? Ha, kau jangan nak perasan, eh? Aku rasa otak kau dah jahanam. Pendek cerita, dia agak poyo lah juga. Dia rasa walaupun dia hidup macam tu, tapi dia rasa hidup dia dah cukup bagus. Bila dia dah rasa macam itu, kepoyoan dia tu datang lah. Kalau awak nak suruh saya bawa pergi hospital, saya boleh? Cik Nadia, saya okey. Tak sakit pun. Tengok jap. Untuk Intan pula, macam Nadia pula, saya rasa saya perlu seorang yang lawa, seorang yang nampak elegan. Saya memegang watak sebagai Nadia. Nadia ni dia adalah big boss kat company di mana Adnan ni, Rempit ni bekerja. Dia seorang wanita yang berkerjaya, dia seorang wanita yang tegas. Nampaknya syarikat kamu memang serius untuk dapatkan projek tender ni. Siap datang dengan maximum protection. Maximum protection? Siap pakai helmet lagi. Dia yang CEO company ni, jadi dia tahu dia ada kuasa. Jadi dia mengarah-mengarah semua orang dia. Dia lebih kurang macam garang jugalah perempuan ni. Korang, inilah boyfriend I. Not bad. Kawan-kawan I. Hai. Hai. Boleh tahan juga boyfriend ya. Yalah. Jadi di sini saya kombinkan dua dunia yang berbeza, itu dunia eksekutif, bos dia, dan juga dunia Adnan, dunia Rempit, di mana saya switchkan. Nadia ingin masuki dunia Adnan dan Adnan akan masuk dunia Nadia dalam untuk mereka mengenali dunia masing-masing, sebab mereka merasakan bahawa kita tidak harus menghukum seseorang itu tanpa kita mengenali atau kita menyelami dunia dia. Bukan cerita pasal Rempit ke, pasal Bosya ke, apa ke. Cerita aku ni bermula dengan seorang Chikaru atau nama saintifik dia wanita. Kau kena pandang dia dengan dua-dua belah mata. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati, hati-hati, bibir ke bibir, bicara janji, janji ke janji, jadi menjadi. Saya akan cuba masuk dunia awak. Saya akan cuba selami dunia yang awak cakap. Dan saya nak pada masa yang sama, awak juga selami dunia saya. Inilah boyfriend I. Wah, tak mainlah dengan wayang dengan Mak Rempit macam lu. Wah, layan Mak kereta je, bro. Yang ada bumbung. Setakat motor macam ni, hijau lagi nak bawa aku. Aku dah sedia nak jadi Mina Rempit sepanjang masa. Ali, Nan. Esok lu sedapatlah balasan orang tu. Hang ni steam ke apa? Laptop tu ada gambar Cik Rohang. Nadia! Asal lu tak bagi tu, kawan? Berapa lama kita nak pusing ni, benda. Berani betul ke bapak? Pandangan ni, bang. Pandangan ni yang saya suka ni. Saya rasa, bang, ni pandangan apa ni, bang? Pandangan ni kamu tak boleh nak ikut. Apa pasal? Saya ambil Along pasal saya rasa figure dia sendiri dah lucu dan dia pun bukanlah terlalu hyper sangat dalam membawa watak komedi dia di luar. Luar? Gua dah cakap sebelum tidur basuh kaki. Boleh basuh kaki dah. Entah dah. Mandi junub ya. Dan dia pula muka dia ada katun sikit. Memegang watak Bobby. Mana Bobby ni seorang kawan rapat ataupun kawan baik si Adnan ni. Malam apa cerita? Biasa, bro. Game buka ah. Biasa, bro. Mana, bro? Mana apa? So, saya rasa kalau saya supportkan dia dengan Sam, saya rasa satu kombinasi yang cukup kuatlah.
Biarkan. Dah, budak-budak tu memang kaki kelepet dah. Esok lusa dapatlah balasan orang tu. Hang ni steam ke apa? Laptop tu ada gambar cikgu Rohang. Nadia! Lu tak payah nak berdolak. Asal lu tak bagi tegur awal? Ha? Dia datang. Makin dekat ke? Tunggu dekat. Dekat lagi. Boom! Aku tunggu buat sepakan David Beckham. Melencong masuk gol. Dan sepakan dia pula dengan Yana. Mungkin selama ni orang nampak Yana bawa serius dalam drama ataupun filem. Tapi sebenarnya, kalau diberi dia buat gila-gila, dia boleh buat tau. Selama ni saya ingat benda ni semua berlaku dalam filem je. Itulah, bos. Wah, dah cakap. Lu tak percaya. Bos, salah. Dalam adenan sempit, saya membawakan watak yang bernama Wawa. Wah, layan mat kereta je, bro. Yang ada bumbung. Setakat motor macam ni, hijau lagi nak bawa aku. Wawa adalah seorang PA pada Nadia yang agak kelang kabut sikit. Dan dia ni daripada golongan profesional nak ke rempit wannabe. Lu jangan cakap besar, babe. Mak Wah dah bawa Wah pergi jumpa dukun. Dukun tu pun sendiri cakap. Wah sudah kena, babe. Saya rasa saya combinekan dia dengan Bobby supaya dia menjadi impian mak-mak motor mendapat awet yang cantik macam dia. Rempit ni dia ada macam-macam kelas, hantar tak? Ha. Yang menjolok mata tu rempit tak ada kelas. Geli. Bulu ketiak panjang. Dalam dunia Mak Dispatch itulah saya selitkan isu-isu rempit, isu-isu semasa, kritikan-kritikan sosial. Hey. Ni tak kena ni. Gua rasa berat telah lebih licik dah malam ni dah. Sal, wei kau ah. Tak, mak cik lu. Kalau kau tak berhati jeng teris. Kau taruh wei kau, aku taruh wei aku. Kalau menang macam biasa. Gua rasa lu dah kemaruk lempang gua lah. Lain berbeza daripada cerita-cerita rempit yang biasa. Macam cerita-cerita rempit yang kalau kita tengok yang sebelum ni, dia melibatkan kes-kes perlembaan. I don't want banana fruit two time. Neng, apa lu? Pisang berubah dua kali. Berbuah. Dan dengan penuh sindiran yang berlaku di dalam masyarakat. Paula! Dia dah rosakkan motor tu! Dasar tak sempit. Ada aksi, ada komedi, dia ada romans, ada semua macam all in one lah. Gua tanya lagi sekali, mana laptop tu? Aku memang tak tahulah. Cakap betul-betul? Panas dong! Api ni dah kering panas dah. Cepat. Approach yang lebih ringan yang mana kita bukan nak menggalakkan untuk rempit tapi kita lebih menunjukkan bahawa tidak semua orang yang bermotosikal itu sebenarnya mak rempit. Dia ceritanya lainlah. Susah nak cakaplah. Mama tinggal bungaku. Aku bermohon pergi dahulu. Bukan cerita pasal rempit ke, pasal bosya ke, apa ke. Cerita aku ni bermula dengan seorang Chikaru atau nama saintifik dia wanita. Kau kena pandang dia dengan dua-dua belah mata. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati, hati-hati, bibir ke bibir, bicara janji, janji ke janji, jadi menjadi. Saya akan cuba masuk dunia awak. Saya akan cuba selami dunia yang awak cakap. Dan saya nak pada masa yang sama, awak juga selami dunia saya. Inilah boyfriend I. Wah, tak mainlah dengan wayang dengan mat rempit macam lu. Wah, layan mat kereta je, bro. Yang ada bumbung. Setakat motor macam ni, hijau lagi nak bawa aku. Aku dah sedia nak jadi mina rempit sepanjang masa. Ali, Nan. Esok lu sedapatlah balasan orang tu. Hang ni steam ke apa? Laptop tu ada gambar cikgu Rohang. Nadia! Asal lu tak bagi tu kau awal?
Berapa lama kita nak pusing ni benda? Berani betul ke bapak? Adnan Sempit juga satu daripada aksi komedi yang kita paparkan dan sama juga menggunakan Dolby Digital Sound System yang canggih. Filem ini filem aksi komedi. Of course, bila cakap aksi itu, kita kena blendkan dengan stunt-stunt. Bila stunt, kita buat stunt betul-betul. Kita ada sliding yang jatuh slide masa ketika race. Kita ada memang ada racing kejar-mengejar. Kita ada accident. Kita ada juga wheelie yang serius. Kita juga wheelie yang kelakar. Walaupun macam tu, tapi kita garapkan, kita lakukan dengan apa ni orang kata stunt-stunt yang memang daripada serius punya stuntman. Scene paling sukar. Susah nak buat. Semua ni untuk Nadia. Sebab saya tak tahu naik motor. Bermain dengan motor, saya ni sebenarnya tak berani sangat dengan motor. Nak dialog lagi dengan nak takut naik motor lagi semua. So bila kita bermain dengan motor ni, benda tu yang sangat menakutkan aku. Seriau rasa. Buat scene naik motor, kita buat scene tracking. Sebenarnya kita tak ada naik motor pun, kita duduk dekat dalam belakang jeep tu, tapi kita duduk atas Apple Box pun. So kita pura-pura naik motor tu, kira saya punya experience first time buat macam tu, kelakar jugalah sebenarnya. Scene Wawa dengan Bobby menari-nari sambil menyanyi. Hati senang di sisimu sayang. Bukan menyanyi lagu cinta Bollywood. Luar biasa sikit. Kira orang bercintanya lagu lawa, boleh? Wawa, oh Wawa, engkau di mana? Datanglah pada kekandang. Cabaran kami, lirik tu ditukar on the spot, masih dekat location. You bayangkan, nak kena hafal, nak kena nyanyi. Live pula tu. Bagai mimpi fantasiku. Scene percintaan menarik. Pasal Anas ni, dia tak adalah begitu handal dalam percintaan. Tapi dia poyo lebih. Muka saya ke Anas, Wak. Muka saya ke Anas. Saya ni rempek tapi dalam hati ada tambah. Nah. Saya berjanji bahawa Anan Sempit, apabila anda menentunya, pastikan ketawa sampai bumbung mau jatuh. Harap semua penonton dapat terima cerita ni. Ini sesuatu yang baru bagi saya sebab dia filem aksi komedi di mana selalunya cerita rempit adalah filem action yang sangat serius. Macam mana hidupnya, kehidupan seorang rempit itu adalah pentingnya kena menonton Anan Sempit ni. Boleh menutup mulut masyarakat di mana cerita ini bukannya kita mengkritik ataupun mengajar remaja-remaja di luar tu untuk berlumba secara haram. Hampa rasa esok kita play apa, Rai? Saya harap supaya filem ini tidak mengecewakan penonton yang menyokong saya selama ini. Dan harapan saya juga saya dapat memberi satu nilai hiburan yang tinggi kepada penonton supaya penonton akan merasakan bahawa berbaloi mereka membayar RM10. Kan aku dah kata, cara aku tu, jalan aku tu mesti cun punya. Tengok, sekarang dia dah ajak kau keluar. Ini semua permainan mata ni.
mata bertentang. Hatiku mula mendatang siang dan malam selalu terbayang. Jangan lupa saksikan filem terbaru Ahran saya. Sebuah filem aksi komedi Adnan Sempit pada 14 Januari ini. Mari kita sempitkan diri kita. Pastikan poket anda tak sempit. Di mana ada kemauan, di situlah ada highway. Ini bukan cerita pasal rempit ke, pasal bosya ke, apa ke. Cerita aku ni bermula dengan seorang cikaru atau nama saintifik dia wanita. Kau kena pandang dia dengan dua-dua belah mata. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati, hati-hati, bibir ke bibir, bicara janji, janji ke janji, jadi menjadi. Saya akan cuba masuk dunia awak. Saya akan cuba selami dunia yang awak cakap. Dan saya nak pada masa yang sama, awak juga selami dunia saya. Inilah boyfriend I. Wah, tak mainlah tengok wayang dengan mak rempit macam lu. Wah, layan mak kereta je, bro. Yang ada bumbung. Setakat motor macam ni, hijau lagi nak bawa aku. Hijau motor tu. Aku dah sedia nak jadi mina rempit sepanjang masa. Ali, Nan. Esok lu sedapatlah balasan orang tu. Hang ni steam ke apa? Laptop tu ada gambar Cik Rohang, Nadia! Asal lu tak bagi turun? Berapa lama kita nak pusing ni benda? Berani betul ke buat apa?